Dulur, dino iki aku ape ndudu arek apa panganan sing keluarga aku mangan. Sing saya kita pangan ambek sing biyen mangane koyo apa. Arek pasti takon apa ya. Cak Devi kok iso bojo, sapa ngerti gara-gara mangananku biyen. Dino iki mangan ana sing mangan bakso, ana sing mangan soto dulur ndak. Wush. Nikmatnya. Sepurane ya rek ya sing nonton iki pas poso. Soale iki sadurunge poso, iki syuting iki sadurunge poso ya. Aman kok. Iki kayak soto iki. Terus iki keripik kayak tuku soto enak banget. Iki aku nang omahe wong tuaku, tapi mangan karo wong tuwa, jago mbek santai bareng ini teko. Diluk engkas. Iki aku mangi sut tangi jam 5 iki tak masakno kabeh. Takut ora arek. Ngopo? Iya, aku buktikan mending ya iki yo, konten masak. Oh, cocok. Wih, ono bakso apa iki? Bakso beranak paling. Ambun. Oh, gale diambu. Gak aku ono mambu micin apa gak. Loh, gorengane mek sak menit tok. Mang tak kon tuku akeh, 50.000 berarti mulai sak menit ya. Iki tuku ta? Oh gak, aku masak dhewe. Maksudnya tuku bahan nih, tapi aku sing masak. Ngopo arek pindul aku masak. Mangkene kene like rek. Sopo kenti aku masak gak arek. Gak arek. Gawe video. Ayo nyepakno meja sik. Mbak nyen jago. Mangkene jago teko rek. Mbak Fitri. Ngopo masakanku enak? Oh mantap, lo kan bener aku sing masak. Mangane nang meja iki. Iki ket tahun 90 piro ya aduh duwe meja iki. Hey mom and dad, how long have we had this table for? Since we were first here. Berarti ini berasal dari rumah ini dari pemilik dulu sebelum. Berarti tahun 89. Aduh duwe meja iki gak tau ganti. Wow. Oke. Okay. Gawe piring apa, Bu? Yang dibawa iki. Oh, mangan soto berarti iki ya mbek bakso. Gawe bowl. Gawe mangkok iki lho, Rek. Aku nanti bapak ibu jago dedoy bagus parit kan poso poso kali mokel ya apa sih. Oke, nek wong bule kan biasane gatik sendok ya, garpu ambek lading, tapi mosok mangan bakso ambek lading. Ayo coba dicoba dah, arek mangan bakso lading ambek garpu. Dudu kan tentek ya. Oh iya kok langsung melok-melok kayak jago. Nah, lek nang keluargaku luwe koyo iki sih, melok budaya barat. Jadi ada lek mangan-mangane bareng. Indonesia. Maksudku keluarga gedeku ya, keluarga ambek wong tuaku. Lah aku karo santai jago mek gak tau man. Iya gak tau man bareng. Popo yo. Gak tau mangan nang meja soalé. Biasane mangan nang kamar sing ono AC ini. Berarti aku iki Jawa. Sun. Arek-arek karo gak lagune Richard Marx. Lagune iku gayane koyo ngene. Wherever you go, whatever. Opo lirik lali aku. Nah, iki wis teko. Hello, my little boy. Hello, Mas. Okay. Hey, how you doing, my boy? You're doing good. Excellent. Do you know where we are? Hey, look who's there. Who's that? Nana. It's Nana. Hi, Nana. Hey, are you hungry? Sleepy. Oh, you're sleepy. Guess what? Daddy's also sleepy. You want to go down? Oh, let's take off your sandals. Iki bolak-balik kamu ono adegan mrene. Nek ono ya sing beda ya kuwi. Duduk. Mesem. Ayo lihat ngarep. Hey, look who's there. Look who's there. Go give him a hug. Go give him a hug. Hey. Hello, Jago. Good to see you. Hey. Good to see you. Nana. Nana, I forget.
Langsung dolan sik ya, ya. Kamu gak apa mangan ta? Ono soto lho iki enak. Ya apa kabarian? Ya apa kabar si kecil? Duduk, maksudnya si kecil iku. Oh, si kecil iki aktif. Kurang rong wulan, Lurs. 2 bulan lagi. Ayo, silakan duduk semua. Jadi, dino iki aku sengaja nyepakno 2 pilihan panganan, ono soto ambek ono bakso. Iki aku ape nduduhi nang arek-arek iku biyen carane mangan keluarga lho kamu koyo apa? Ambek sing saiki. Rodo beda. Saiki ade luwih milih sehat. Contohe. Nek saiki ade mane sego gak sego putih tapi sego coklat, kadang sego abang. Ya. Nek biyen senengane mangan koyo ngene. Mangan gorengan. Nah iki ojo sampe jago ketok, ini jago ketok njaluk. Mi biru kan kayak apa ya mi biru itu? Ya kami enggak makan ini. Enggak berani ya? Enggak berani. Dan ini pentol tahu. Wih. Nah, ini iki godaan kayak Santi soalnya dia paling seneng makan bakso. Oke, mari kita mulai makan. Biasanya di keluarga kami berdoa dulu. Tapi dulu waktu aku kecil kami suka doa dengan nyanyian. Masih ingat? Let's try. Ready? Nggak bahasa Inggris. Thank you. Thank you for the world so sweet. Oh hum. Thank you for the food we eat. Yum yum. Thank you for the birds that sing a ling a ling. Thank you God for everything. Na 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 ram. Amen. Thank you God. Oh, jago suka ini. Jago, what's this? Corn. Jago suka jagung. Oh, sorry, I told you. What is this? What is it? Corn, he's saying corn. He's not saying jagung, he's saying corn. Enak ini. Sik, aku tak takut tim. Arah-arah kan kau nak pilihan, tapi mama nak pilihan mana apa? Soto apa bakso? Soto, seperane. Sopo lho sing mangan bakso ni? Aku. Nah, aku biyen mesti njupuke loro, ndok loro, tapi iki mbok cukup apa gak? Sing wis njupuk ndok durung ono ta? Oh, jago siji. Then how many ndoks do you want? How many ndoks do you want? Ndoks. Yes. Yeah, here's your clue. How many ndoks do you want? Ndoks. Ndoks, yeah. Ndoks? Situng. Mam, how many ndoks do you want? Nggak mau. Oke, okay, berarti aku boleh coba siji mana. Iki teko. Iki paling enak iki. Pencuci mulut iki delokan ya. Ji, Ro, lu gak sido. Ini makanan kok ada. Hah? Dia ambil, tapi ada makanan khusus dia. Loh, ini kan? Ini. Oh, bukan ini. Ini apa? Oh, ini. Ini salad aku. Oh, ini salad ibu. Iku salad bapak. Sik. Bedanya ini sama itu apa? Ini ada tambahan avokad. Itu ada sambal. Oh, itu pakai sambal. Sama daun Afrika. Ada avokad enggak? Wih, dikasih daun Afrika, Lurs. Ada avokad. Dikasih daun Afrika. Saya yang dapat. Pilih kasih ke ibu. Loh, Mbak Fitri, daun Afrikanya dimasak dulu. Oh, daun Afrikanya. Iya. Hah? Wih. Langsung. Wah, bayangno salad enggak ada daun Afrika. Enggak apa? Salad. No. Si, permisi, saya mau lihat. Jadikan makananmu obatmu juga. Iki berarti godong Afrika. Iki ndukure apa? Klopo ta? Dikai kacang almond. Nah, iku enak iku. Dikai beetroot. Mbok bahasa Indonesia beetroot itu apa? Bit. Abit lo atau mau? Oke, jadi dulu kita paling banyak makan soto ya. Paling sering makan soto. Juga sering makan gado-gado, rawon, kare, opor. Ini ada avokad lagi. Ah, ini favorit kita semua. Gengko ayo mencuci mulut ya. Kaya. Jago, you want one? No. You've had one before, right? At home, you remember? Was it nice?
apakah benar? Jadi seingat aku, dulu kita mungkin makan masakan Indonesia 90%, yang masakan Barat cuma 10%. Mungkin dalam satu minggu nggak sampai sekali mak Ibu Tri masak masakan Barat. Biasanya hari Minggu spaghetti, ya. Oh, Bu Tri kan nggak masuk hari Minggu. Kita makan burger kadang-kadang. Kita masak dulu, burger, ya kan? Dulu, ya, sangat dulu. Burger, spaghetti, ya berarti salah. Oh, pong. Ya. Dan setiap kali lewat, tan, tan, tan. Susu nasional. Bukan. What's wool? What's wool? Na. Oh yeah. Yeah. Rene yo. Lakak Rene mule yo. Wah, kami seperti ikan yang gampang kena umpan itu. Nampak ya. Kami enggak pernah makan di warung. Jadi kalau nggak makan di rumah, kami ke restoran paling sering ya, mungkin restoran dengan makanan Barat dan atau Cina kan? Cina. Nggak mana ki? Arek meneng kabeh apa ya? Jadi tak no ya kacau kau ya. Boleh. Arek pikir wah ya. Kemana nih? Anak yang. Oh ya. Ibu Evi pemilik. Dedoy. Tapi ini bagus. Harit. Yang penting minyaknya. Oh, iki lu lali pisan. Durung dikei sambel. Cari arek nek mangan katik sambel gak kowe mangan. Oh, dia njaluk daun Afrika iki doe. Ini doe. Amam nyam 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 nyam. Ini. Ya, jago kok terhibur ya. Ya gue ya, terhibur banget. Nah ini mungkin ada yang kepo kenapa kok dulu makannya kayak gini, sekarang makannya kayak gini, belum sehat. Dulu tahun 2005 ya benar, Pak Endro mulai ada masalah dengan kesehatan. Ya mungkin Pak Endro sendiri bisa bercerita. Ya sebelumnya saya pikir saya makan sehat, saya sehat saja. Seperti orang lain atau lebih baik dari orang lain. Tapi ternyata saya harus lebih teliti, lebih hati-hati lagi. Jadi saya sekarang tidak mau makan apa-apa kecuali penuh. Dan juga enggak makan obat, makan suplemen seperti vitamin C. Dan bebas dari racun. Racun apa Pak Indro? Racun tikus. Pitsin. Atau perasa pemanis. Atau gula. Gula itu racun juga, gula putih. Ya jadi semua makanan ini nggak ada gulanya. Dan kalau kita juga pakai garamnya yang sehat, kayak Himalayan salt atau sea salt. Dan garam meja. Tidak pakai garam beriodium. Karena yang tidak diketahui, garam beriodium banyak logam berat di dalamnya. Jadi ada masalah kesehatan apa aja, Pak Endro? Dulu kelainan sumsum tulang menghasilkan trombosit yang berlebihan, tetapi tidak matang. Sampai sekarang ilmu kedokteran mengatakan tidak diketahui penyebabnya. Tapi belum ada yang bertanya pada saya apa penyebabnya. Nah, sekarang sejak pola makan dirubah, ya. Ada. Tapi baru beberapa tahun sebelum membaik. Iya, jadi bagaimana setelah itu ada perubahan? Ya, berapa cepat perubahannya? Nah, setelah ya 2 tahun saya mulai membaik sedikit demi sedikit. Jumlah trombosit berkurang kembali ke kisaran normal. Dan kira-kira setelah 3-4 tahun tenaga. Ya, kembali. Kekuatan kemudian kembali dan saya tidak ada kelelahan kronis lagi. Nah, tapi kalau sekarang saya secara tidak sengaja makan sesuatu yang ada gula di dalamnya, esok harinya bisa drop. Saya Besok.
Musuhku ialah gula. Go? Melok apa, go? Hah? Apa? Tak pangku iki lho. Ana godhong. Ana potato chips. Ana godhong, ana wortel gak tek siji. Diwon potato chips mencari. Hah, ya apa rek awakmu dino iki? Bongko apa? Bongko apa sih? Oke rek, awakmu dino iki buka apa? Tulis seneng komentar ya. Nek iso buka soto, tapi soto koyo sing iki sing sehat. Sego, sego coklat, akeh duduk sing iku. Sing dituke mangi wis entek kabeh. Iku lho iku lho. Sing akeh ijo-ijo, akeh warnai ya. Iki gawe pencuci mulut. Oh gak iki gak oleh iki buana. Oke, teko keluarga lono kampung Adi ape ngucapno selamat menunaikan ibadah puasa.